Salve, saudara-saudariku. Ada beberapa teman saya yang minta saya menanggapi videonya tuntutan yang seperti ini. Nah sekarang gini, contohlah, anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong? Misalnya, Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya enggak disalib. Supaya enggak disalib. Berarti kita juga terus kita mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau kan nolong Yesus supaya enggak disalib, enggak ditebus dong dosanya. Makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Dibang... ya makanya. Dibilang enggak ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya enggak disalib, enggak ada penebusan dosa dong. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Saya juga bingung ya. Terus bagaimana cara kita menjawabnya ya? Oke, mari kita bahas ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu apa yang... Ya, saya dengan menonton video ini, maka saya terinspirasi untuk memperkenalkan ada satu konsep dalam filsafat, metafisika, atau ontologi, yang namanya possible worlds. Atau bahasa Indonesianya, dunia yang mungkin. Oke. What is a possible world? Possible world itu adalah cara dunia berada. Atau cara dunia mungkin, might have been. Misalnya, saya mungkin menjadi seorang bintang pop. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ada beberapa possible worlds di mana saya atau counterpart saya di dunia itu adalah bintang pop. Nah, possible worlds, pembicaraan tentang possible worlds ini adalah cara untuk mengungkapkan, mengekspresikan pembicaraan modalitas, modal, mode. Cara atau mode di mana suatu proposisi bisa benar atau salah. Ya, dan itu harus necessarily, mutlak, tidak harus contingently, dan bisa tidak mungkin atau impossible. Ya. Karena itu ada tiga kemungkinan ya seperti ini. Yang pertama itu necesitas, sebuah propositas itu, sebuah proposisi, sebuah pernyataan itu adalah necessity. Itu tidak terjadi pada semua possible words. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Terjadi pada semua possible words. Tadi saya bilang apa tidak terjadi ya? Necessity itu terjadi pada semua possible words. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, impossibility. Itu tidak terjadi pada satu pun possible words. Contohnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Dan yang berikut, contingently. Itu terjadi pada beberapa, tetapi tidak semua possible words. Contohnya, Prabowo adalah Presiden Indonesia. Berbicara tentang modalitas dengan cara ini dimulai oleh Duns Scotus ya, dari abad pertengahan. Dilanjutkan dengan Leibniz di abad modern dan benar-benar menjadi ramai diperbincangkan di abad ke-20. Selain itu, pembicaraan possible words menjelaskan kontrafaktual. Itu artinya terjadi pada possible words yang dekat, close possible words. Kontrafaktual, supervenience, dan kausalitas. Itu tidak usah lebih jauh ke dalam situ. Sebagian besar dari kita berpikir, bisa berpikir bahwa possible worlds ini hanyalah cara berpikir yang nyaman ya. Ya, aman. Possible worlds adalah entitas abstrak atau fiksi di dunia nyata dan bisa ditafsirkan secara beragam sebagai serangkaian proposisi, pernyataan, atau keadaan, atau properti yang tidak digunakan, atau cerita, atau set yang berbeda dari titik ruang waktu yang dihuni, ataupun tidak dihuni seseorang. Beberapa orang berpikir possible worlds ini benar-benar ada, terutama yang terkenal, David Lewis. Dia berpendapat bahwa semua possible worlds itu nyata,
dunia nyata bagi kita. Semua possible itu nyata, dan dunia yang nyata bagi kita sekarang ini adalah salah satu dari possible worlds itu. Aktualitas menurut David Lewis, kenyataan bersifat indeksikal, berpenunjukan indeks, seperti di sini dan sekarang. Ya, dua ungkapan ini, indeksikal. Aktualitas itu artinya di sini dan sekarang, di suatu zaman dan di sana, itu terjadi lain, itu possible words. Setiap dunia adalah aktual bagi penghuninya, jika ada words itu. Possible words secara spasial, temporal, dan kausal tidak terhubung. Ya. Tidak berhubungan. Seorang individu selalu terikat pada dunia, world bounded. Dengan demikian, Anda hanya ada di dunia nyata, tetapi counterfactuals, counterparts, rekan-rekan Anda ada di possible worlds lain. Jadi, kamu di sini makan pizza, rekan Anda di possible worlds itu makan jagung ketembak misalnya. Pada saat yang sama. Apa yang membuat, bukan ini, apa yang membuat pernyataan bahwa Patrice Allegro might have been, bisa jadi adalah seorang presiden, itu jadi benar, pernyataan ini benar, yang membuatnya menjadi benar adalah bahwa ada possible words di mana Patrice Allegro atau counterpart dari Patrice Allegro ini menjadi presiden. Nah, possible words ini adalah primitif yang secara reduktif menjelaskan pembicaraan modal secara tidak melingkar, maksudnya tidak berputar-putar seperti video kita tadi, dan mencoba melarutkan, dissolve kesulitan dalam logika modal. Jadi yang digunakan Dondi itu logika modal, ya, modalitas. Tetapi beban biaya dari ekonomi ideologis seperti ini adalah komitmen terhadap realitas dari semua kemungkinan, dari semua posibilitas. Misalnya ada babi yang berbicara, ada unicorn, ada hantu bersayap, dan segudang counterparts dari kita masing-masing bisa melakukan semua hal yang mungkin. Nah, jadi hanya sedikit yang menganut teori possible worlds ini. Tetapi menurut saya, karya David Lewis, On the Plurality of Words, itu karyanya tahun 1986, sempat saya baca dan saya sempat ikut perkuliahannya. Waktu kami kuliah itu kami membaca karya David Lewis, Dere, De Dicto, dan seterusnya. Saya sedikit tertarik, ya. Sedikit tertarik, tapi tidak terlalu tertarik. Okay. Dan mungkin tidak terlalu percaya juga. Ya. Okay. Nah, secara terpisah sebenarnya istilah possible worlds ini kadang-kadang digunakan untuk many universe, ya, banyak alam semesta yang diajukan oleh kosmologi modern. Misalnya the inflationary multiverse, istilah teknis plus inflationary multiverse, the quilted multiverse, alam semesta kita yang terlihat hanyalah satu tambalan pada an infinite quilt, selimut yang tidak terbatas, the brain worlds of M theory, dan yang kurang meyakinkan itu dunia yang terus-menerus split, membelah, teori yang diajukan oleh interpretasi many universe, banyak dunia dari mekanika kuantum, ya, quantum mechanics. Tapi untuk istilah-istilah yang kosmologi seperti ini, lebih banyak, lebih disukai, lebih di-prefer kata seperti paralel, alternate, atau universes. Ya. Nah, sekarang, ya, mungkin belum paham, tidak apa-apa. Yang penting itu penjelasan untuk bagaimana menjawab pertanyaan Dondi Tan. Ini, bagaimana saya menjawab pertanyaan Bapak Dondi Tan? Jawabnya tidak mungkin. Impossibilitas, ketidakmungkinan. Jadi maksudnya apa yang diposit, apa yang diajukan oleh Dondi Tan itu tidak mungkin. Impossible. Mari kita periksa. Apa yang membuat pernyataan bahwa Patrice Allegro, seorang imam Katolik, ada dekat penyalipan Yesus menjadi benar adalah bahwa ada possible words di mana pada saat yang sama Romo Patrice Allegro, lebih tepatnya counterparts Romo Patrice Allegro,
ada dekat penyaliban Yesus? Nah, jawabannya, pada saat penyaliban Yesus, tidak ada seorang Kristen, termasuk seorang imam Katolik, di semua possible worlds. Impossible, kan? Bisa tangkap? Salve.